Oke, sap mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Otomoji. Sehat-sehat semua ya, sehat dong ya bro, bro. Oke teman-teman, hari ini Verosa Special Edition tahun 94 nih ya. Unit di depan saya ini mau dijual bosku. Plat AA pajak hidup ya. Harganya murah meriah sekali, ini di bawah 40 juta saja. 40 juta masih nego lah dikit. Kondisinya ini ori sepet ya. Nanti tak tunjuk ke, tak puteri aja nanti kondisinya. Itu bumper-bumper juga masih ada ya, masih orinya, fender, ban-ban juga masih tebal. Oke, kita deketi aja ya. Ini dari depan, dari mulai grill ini masih utuh, chrome ya. Kemudian nih bumper masih utuh, biasanya banyak yang sudah dicopot atau dimodifikasi ya, tapi ini stylenya style orinan saja, cuma ada aksesoris nanti di atas itu, roof rack ya. Ini over fender, ini bodinya masih tipis sekali. Ini yang disepet itu cuma di cup sini, wajar ya sepet di cup. Kita lihat ke kondisi ini sedetail mungkin gitu ya. Ini karet-karet juga masih utuh, talang ori. Nah, ini bagian depan ini sudah di spet atau dicat ulang. Nah, dari depan ke belakang mulai sini pintu ini, tuh bisa dilihat ya, sampai catnya botak atau mengelupas-mengelupas, ini masih breng glondeng original. Nih, kelihatan ya teman-temanku. Ini belum pernah dicat ulang, apalagi talangnya tuh. Talangnya masih ori ini. Ada las titiknya, bulat-bulat itu. Belum kena dempul atau cat ulang. Bawah sudah atau ada tambahan ini. Footstep ya, untuk naik mempermudah. Nah, nih ngolong-ngolong, tak lihat itu. Ban atau velg pakai axle nih, ring 15 ya, 235/70 ring 15, ban ukuran 30, bannya juga masih cukup tebel ya. Nih tahunnya ban 2020, ah tinggal pakai ini. Nih over fender yang belakang aman, ini juga kaleng, ban masih tebel. Sama 235/70, yang ini tahun 2018. Di atas ada roof racknya tuh, roof rack. Nih kita puteri dulu, nanti baru ke interior ya bosku. Nih utuh semua bumper-bumper, emblem ada Verosa. Gih, cat ini loh. Ori, masih original. Yang disepet ya pasti ada yang disepet karena mobil tahun 94 ya ini ya. 40 juta nego loh, masih apa? Sudah dapat kondisi yang seperti ini. Ban masih tebel semua empat-empatnya. Body. Nyeneng ke news tenan. Tidak ada cacat iki, bro. Rapi mobilnya, bahan masih kaleng, tidak mengecewakan lah. Ke interior ya, ini masih power engkol ya. Kondisi interiornya naik saja guys, utuh, audio hidup ya, audio hidup belum dipasang atau enggak ada, request mau dikasih juga bisa. Jok coveran ya, plafon utuh. Setir ya masih kecukupan, ada bocah-bocah sedikit wajar karena ini mobil tua, 94 ini tahunnya. Rapi, headrest juga masih ada. Cuy, nanti sekalian kita lihat ini apa. Duh, kolongannya.
ya tahun segini lumrah toh bro. Nanti kita lihat mesin ya. Cuy cuy. Kalis kedua. Dia 94, kursinya masih hadap-hadapan ya. Masih berhadap-hadapan. Ini layout dari belakang, kondisinya seperti ini. Utuh. Ini kalau audio ya sudah ada, standar saja, kecil-kecilan saja. Ini door trim ori. Loh, ini ke originalitasnya. Muter nih talang-talangnya. Well, harga 40 juta nego dapat seperti ini ya. Sudah masuk loh, bro, bro. Oke, kita lihat ruang mesinnya ya. Ruang mesinnya. Aduh. Berat ya, bro. Nah. Mesinnya simple ya ini ya, Daihatsu Verusa. Tok-toknya masih ada. Bersih, kering. Tidak ada cacat juga. Apron-apron depan aman. Ya, yang tanya kondisi ataupun foto mesin ataupun video, nah ini tak videokan agak panjang. Jangan sendiri ya bro, tangan nahan yang dubur. Apalagi nomor rangka, nomor mesin jamin tembus. Nah, nanti part 2 tak buatin, kita nyoba mobil ini ya. Ini masih aduh jam kerja soalnya. Nanti tak tutup lebih rapet. Tuh gitu. Mantep toh. Gas lah. Gak lama-lama. Itu teman-teman, bosku, bro, ini mau dijual Verosa tahun 94 special edition ya. Kondisi secara garis besarnya seperti itu, non PR, pajak yo hidup. Kondisi seperti ini di bawah 40 juta, lokasi Magelang. Nomor WA deskripsi, cepet-cepetan aja lah. Jadi yang komen ataupun yang WA, karena banyak sekali, apalagi kemarin habis upload yang Gen 2 hijau itu laku di 50 juta itu. Ya sesuai kondisi ya, mobil tua ya, tidak melulu kok harganya 50 juta, 60 juta ya, tergantung kondisi. Namanya mobil tua, kalau mobil baru nah harganya sesuai dari dealer, karena mobil second ya menyesuaikan kondisi begitu ya. Ini lokasi di Magelang, warna hitam ini special edition, siap pakai pokoknya. Gas mantap ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Otomosi pamit, nanti part 2 tak buat ke ini mesin, tak hidup ke, kalau bisa ya dibuat jalan gitu ya. Terima kasih, mantap.